Kroasia ucapkan selamat tinggal pada mata uang kuna dan beralih ke mata uang euro pada Minggu 1 Januari 2023. Negara Balkan itu menjadi anggota ke-20 zona euro. Bergabung hampir satu dekade lalu, negara anggota termuda Uni Eropa ini masuk ke zona Schengen dan zona bebas paspor Eropa. Bagi Kroasia, ini memenuhi ambisi lama untuk berintegrasi erat dengan Eropa. Perlintasan perbatasan Bregana dengan negara tetangga Slovenia bertuliskan jalur bebas yang melambangkan berakhirnya pemeriksaan perbatasan. Sejumlah pakar menilai adopsi euro akan membantu melindungi ekonomi Kroasia ketika inflasi di seluruh dunia melonjak pasca invasi Rusia ke Ukraina yang telah membuat harga pangan dan bahan bakar melambung tinggi. Kelompok oposisi sayap kanan mengatakan hal itu hanya menguntungkan negara besar seperti Jerman dan Prancis. Banyak pula yang khawatir bahwa pengenalan euro ke Kroasia akan menyebabkan kenaikan harga, khususnya dunia bisnis yang akan membulatkan poin harga saat mereka melakukan konversi.